Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah, seperti biasa sebelum kita mulakan pengajian kita, mari kita sama-sama memulakan dengan membaca suratul Fatihah, yang mana kita akan khususkan buat Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dia khususkan buat kedua orang tua kita, sama ada mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini juga, majlis ini juga akan diberkati Allah Subhanahu wa taala, serta kita diberikan sedikit sebanyak kefahaman dalam pengajian kita pada malam ini insya-Allah. Al-hazin yahwa kulli niyatin shaliha bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma afdh 'alaina futu'al 'arifin wa fahhina fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Baik, kita akan sambung balik pengajian kita melalui ilmu-ilmu yang terdapat di dalam ulumul Quran. Maknanya ulumul Quran ni adalah kata jamak daripada banyaknya ilmu yang ada dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah malam ni insya-Allah kita akan masuk kepada ilmu yang ke-8, sebab dia ada 18 ilmu semuanya yang saya kumpulkan. Dan insya-Allah malam ni kita akan masuk yang ke-8 dulu. Maknanya kita dah telah pun melalui, saya rasa berapa bulan, 2-3 bulan lepas, melalui beberapa ilmu. Yang pertamanya kita dah kenal sedikit sebanyak tentang ilmu sejarah Al-Quran. Sejarah daripada sudut wahyu turun, daripada sudut penulisan, daripada sudut pembukuan yang dijadikan dalam mushaf hinggalah ke hari ini yang kita guna pakai. Keduanya, kita juga dah kenal ilmu yang dikenali sebagai ayat-ayat makiyah dan madaniyah. Yang ini ayat-ayat yang turun di Mekah dan juga ayat-ayat ataupun wahyu yang diturun di Madinah. Lepas itu kita ada lagi ilmu yang telah kita pelajari seperti ilmu terjemahan, ilmu tafsir. Terjemahan dan tafsir ni dua ilmu yang berbeza. Lepas itu ada lagi satu dia panggil ilmu ta'wil. Ta'wil ni pun berbeza juga. Maknanya dia lebih detail daripada tafsir. Sebab ta'wil ni dia akan memahamkan kita tentang apa yang tersirat di sebalik apa yang tersurat. Dia lebih in detail lah, untuk fahamkan kita. Begitu juga dengan ilmu tafsir, dia menerangkan kita lebih detail lagi daripada ilmu terjemahan. Terjemahan is just a translation aja. Itu cuma terjemah saja. Dan untuk nak kenalkan ilmu terjemahan ni, semua ilmu tafsir ni, semua ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran ni kita kena faham. Baru kita nampak macam mana ulama-ulama terdahulu menafsirkan sesuatu ayat. Antaranya yang paling penting seperti yang kita belajar minggu lepas tentang ilmu asbabun nuzul. Sebab tu asbabul ni daripada Quran asbab ataupun sebab. Sebab apa ayat ni turun. Kadang-kadang kita ingat ayat ni untuk kita, tak. Dia untuk orang-orang kafir mungkin. Ada sebab-sebab, ada kejadian-kejadian tertentu di sebalik itu. Dan kita dah laluilah 7 ilmu yang telah lalu tu. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung balik untuk ilmu yang ke-8 pula. Ilmu ke-8 ni dia agak rumit sikit. Tapi nak katakan rumit, semua ilmu rumit lah. Cuma saya tak ajar secara detail. Saya cuma ajar secara, secara dasar dia je.
supaya kita nampak adanya ilmu-ilmu ni dalam Al-Quran. Ha, okay. Yang ini saya dah, kita dah mula gunakan PowerPoint ataupun PDF yang saya masukkan dalam grup tu. PDF yang 3.5. Dia semua ada 5 PDF saya buat. Dia ada 1.5, 2.5. Yang ini 3.5 kita mula pada malam ni. Nanti yang penghabisan sekali dia ada 5.5 punya PDF. Baik, untuk yang 3.5 PDF ni, kita akan mulakan dengan ilmu yang ke-8, yakni ilmu nahu dan saraf. Okay, ilmu nahu dan saraf ni bermaksud ilmu, kalau dalam kata bahasa Inggeris, dikenali sebagai ilmu grammar. Ha, ini cara ulama-ulama kita kan, diorang faham bahasa Arab tu. Dan diorang faham dia punya grammar, itu dia panggil nahu. Saraf ni juga dikenali sebagai ilmu tasrifat. Dia daripada perkataan saraf ni jadi ilmu tasrifat. Tasrifat ni cara mereka menyusun sesuatu ayat tu. Dia tasrif, dia tukarkan wazan ni, dia tukarkan wazan itu. Ha, ini melalui ilmu saraf pula. Ha, yang ni kita kena belajar buat ilmu saraf. Macam mana domain-domain sesuatu tu boleh bertukar. Ataupun sesuatu wazan tu boleh bertukar. Contoh, contoh seperti kadang-kadang kita dengar orang doa, kalau jenazah lelaki dia akan gunakan domir hu, seperti Allahumma arfil lahu warhamhu, tapi baris hu ni menjadi ha kalau perempuan. Allahumma arfil laha warhamha. Kalau yang lelaki dia gunakan domir ka, kalau perempuan dia gunakan domir ki. Kalau saya tanya khaifaluka, maknanya apa khabar awak? Awak ni ka maknanya lelaki. Kalau khaifaluki, apa khabar awak? Awak ni perempuan. Dia lebih kurang macam she sama he. Kan? Him sama her. Kan kita baca Inggeris kan ada him, her, she, he. Kita boleh faham. Nah, sama juga dalam bahasa Arab. Nak faham dia pun kita kena faham dia punya uslub bahasa Arab dia. Nah, ini dia punya kaedah dia. So, hari ini saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang asas-asas dia je. Asas-asas yang berkaitan dengan bahasa Arab dalam Al-Quran. Sebab kita pelajar Al-Quran, sebaiknya bukan sekadar kita boleh bagus membaca Quran, boleh pandai baca, kenal huruf, hukum-hukum tajwid dan sebagainya. Kalau boleh, kita kenal sikit-sikit apa yang kita baca. Untuk apa? Untuk memantapkan lagi pembacaan kita. Ini penting, eh? Kalau nak belajar bahasa Arab dalam solat pula pun bagus juga. Dalam solat ni nanti dia mengajar kita untuk lebih khusyuk lagi kita mendirikan ibadah solat. Selalu kita baca je tapi kita tak pernah nak ambil berat tentang makna-makna dia. Sebenarnya makna-makna dia ni kalau dalam solat dia boleh memberikan kita lebih khusyuk. Kalau dalam pengajian Quran dia boleh memberikan kita lebih kepahaman tentang apa mesej yang Allah SWT nak sampaikan. Ini penting. Kan? Ala kulli hal, dalam agama Islam ni, apapun bidang ilmu, sama ada Al-Quran, hadis, kan? Dan apa saja ilmu-ilmu yang ada dalam agama Islam ni, perlu digunakan kaedah dalam bahasa Arab. Apalagi Al-Quran. Sebab Al-Quran telah saya terangkan dalam sejarah Al-Quran, kan? Ada ayat yang Allah SWT telah berfirman yang bermaksud kami menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. So kita kena fahamlah sikit-sikit dia punya grammar-grammar bahasa Arab. Ni eh, insya-Allah dia tak susah mana pun lah kan kalau kita ada asas sikit-sikit. Sebab nak kalau nak in detail memang makan masa. Kan, makan masa. Kalau kita nak belajar buat ilmu nahu dan saraf ni, untuk ilmu nahu dan saraf ni sahaja will take about few years untuk nak habiskan dia punya kitab-kitab ilmu nahu dan saraf. Dia ada satu silibus yang lain. Dia tak bercampur aduk dengan silibus ni. Dia ada satu khusus kelas bahasa Arab, nahu dan saraf. Yang hari ini saya cuma nak tunjuk sikit-sikit dia punya gambaran. Baru awak nampak adanya ilmu ini. Nanti dari sini baru kita nampak pentingnya ilmu-ilmu nahu dan saraf ni dalam pengajian Al-Quran dan juga dalam pengajian apa juga ilmu-ilmu yang ada dalam agama Islam. Tak kira lah Quran ke hadis ke. Bahasa Arab ni penting sebab kita kena faham Rasulullah ni orang Arab. Jadi cara dia berbual ni pun berbual dalam bahasa Arab. So kita kena faham asas-asas bahasa Arab tu penting.
Sebab ada benda yang kita boleh terjemahkan bahasa Melayu, tapi dia hampir-hampir sama je makna. Dia tak betul-betul menepati apa yang sebenarnya. Certain-certain bahasa Arab ni kita nak translatekan dia pun susah juga. Walaupun dia pakar ilmu bahasa Arab, tapi dia nak translate dalam bahasa Melayu tu payah sikit. Jadi dia got no choice, dia kena faham bahasa Arab tu sendiri. Baik, mula-mula kita tengok apa makna nahu dulu. Baik, nahu dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai ilmu grammar. Kita belajar grammar kan, ada past tense, present tense, ada nouns, pronouns, verb, all this. Begitu juga dalam bahasa Arab pun ada. Dalam bahasa Melayu, pula ia dikenali sebagai ilmu tata bahasa. Ilmu tata bahasa inilah grammar sebenarnya. Sementara dalam bahasa Arab, ia dikenali sebagai ilmu nahu dan syaraf. Baik, ini saya ambil contoh. Contoh grammar atau tata bahasa Arab ni. Ini semua nama-nama dia. Kalau kita nak belajar bahasa Arab, kita kena faham nama-nama ni dulu. Seperti domir, apa makna domir? Kan kita belajar ada hadomir dalam pengajian ilmu tajwid, dan satu hadomir, dan hadomir ni ada hukum dia jadi maksila dan sebagainya kan. Apa makna domir ni? Dia ada juga istilah dikenali sebagai isim, ada dikenali sebagai fa'il, kan? Ada dikenali sebagai maf'ul, ada alamat, ada harfu nida, harfu atof, dia ada macam-macam. Dia punya istilah dulu. Ada harfu jar. Harfu jar ni penting. Untuk siapa yang baca Quran, kita mesti nak kena kenal ni semua harfu jar. Sebab apa harfu jar ni penting? Harfu jar ni kalau kita baca Quran, kadang-kadang saya tengok antara kelemahan kita, bila belajar baca Quran dengan saya, nanti diorang dah baca tajwid bagus. Baca dengan tajwid, dengan apa semua bagus. Nanti bila dia dah berhenti kan, dia kalang kabut nak sambung kat mana, dia tanya saya. Ustaz nak sambung kat mana Ustaz eh? Ada tak pengalaman macam gini kita baca Quran? Siapa ada pengalaman macam gini? Dah berhenti nafas dah tak cukup, nak sambung maklumat. Macam mana nak sambung eh? Dia nak kena kenal harfu jar. Baru kita nampak tempat sambung dia. Sebab tu penting harfu jar. Kalau yang sebaiknya nak kenal bahasa Arab lah. Tapi kalau kita tak kenal bahasa Arab pun, sekurang-kurangnya kita baca Quran, kita kenal harfu jar dah cukup lah. Sebab harfu jar ni lah tempat bantu kita nak sambung. Kalau kita berhenti kat sini, sama ada nak sambung sebelah ke nak gustan sikit. Itu kena tengok harfu jar. Kalau sebelah dia ada huruf-huruf harfu jar ni, kita sambung sebelah aje, tak payah gustan lagi. Kalau tak ada, baru kita kena gustan sikit, cari huruf-huruf harfu jar, lepas tu baru ke depan balik. Sebab tu kalau kita dengar orang baca Quran, kadang-kadang dia dah berhenti, dia sambung sebelah. Kadang-kadang dia berhenti, dia gustan balik, dia sambung depan balik. Kenapa macam itu? Sebab dia tengok pada tempat harfu jar tu. Lepas tu dia ada as-sifah ataupun as-sifat. Sifat-sifat huruf. Ini semua benda-benda penting. Okey, ini dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggeris atau Melayu, yang domir ni, kalau kita belajar Inggeris, dia ada satu kalimah dia panggil pronouns. Itu domir. Ataupun dalam bahasa Melayu dia panggil ganti. Kan kata ganti ataupun ganti nama ke gitulah, kata ganti. Itu dia panggil domir. Isim ni pula kan dia panggil nouns. Kata benda, nama sesuatu benda tu isim. Kalau verb dia panggil fa'il, kata kerja. Kan apa yang dia sedang lakukan itu pun kata kerja. Maf'ul dia panggil adverb. Adverb ni pula kata keterangan. Alamat dan juga apa sifat dulu. Sifat, adjektif ataupun kata sifat. Alamat ni pula kata penentu. Determiner. Kalau kita belajar English dulu kan, ada perkataan determiner kan. Itu dia punya ni. I think insyaAllah this syllabus yang this topic, Cikgu Akib can help us. Sebab dia guru bahasa Inggeris. Dia memang expertise on this thing. Kan? Yang tadi saya bilang harfu jar tu very important kan. Harfu jar tu dia adalah preposition. Kan? Dia panggil kata depan.
depan yang nak mulakan tu, nak mulakan pembacaan tu kan. Ataupun yang lagi satu dia panggil arfu ataf, also known as conjunction, ataupun dia panggil kata penghubung. Kata penghubung also known as kata sendi lah. Sendi kata macam itu. Kadang-kadang kita kata sendi kata, sendi kata kan. Itu dah arfu ataf. Kalau exclamation kata seruan, arfu nidak. Itu kalau Allah nak serukan sesuatu kan, dia gunakan huruf-huruf nidak. Macam wahai. Wahai itu seruan. Wahai anak-anak Adam. Ya Bani Adam. Maknanya ya tu harfu nidak. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Oh, dia punya ya yang kat depan. Ya ayyuhallazina tu, itu harfu nidak. Kan kata-kata seruan. Yang mana Allah seru kita, wahai orang-orang yang beriman. Macam itu contoh dia. Okay. Ni semua saya akan go slow dulu. Sebab dia agak a bit confusing untuk yang tak ada asas lah. Tapi tak apa. Sekurang-kurangnya hari ni awak dapat 10 yang saya kumpulkan ni. Dapat 1-2 pun jadilah. Dan jadi awak ada basic idea. Memang belajar macam tu. Kita tak boleh belajar 1-2 hari ni je terus kita boleh faham semua. Tak boleh. Saya belajar Nahu ni saya rasa nak habiskan dia pergi kitab dia ada jilid 1, jilid 2. Jilid 1 je saya makan masa 2 tahun. 2 tahun nak habiskan dia punya bagian nahu dia je. Itu belum masuk saraf lagi tu. Lepas tu pergi ke jilid 2, saya habis lagi 2 tahun. Lepas tu masuk saraf 1 tahun. Total 5 tahun untuk saya nak habiskan bagian grammar ni je. I mean it's not easy lah. Tapi insyaAllah untuk hari ini kalau tak faham pun tak apa. Sekurang-kurangnya kita boleh doa kepada Allah SWT. Ya Allah berikan aku sedikit kepahaman. Nanti Allah akan buka kan. Allah akan bukakan kepahaman kat dada kita untuk kita faham. Kalau tak faham sepenuhnya pun, at least malam ni kita nampak dia punya picture. What is going on? Itu penting. Kan? Memang tak boleh. Belajar satu hari nak faham, memang tak boleh faham. Macam kita belajar ilmu tajwid dulu, ingat tak? Mula-mula datang sekelas saya, saya bilang, okay, ini hukum dia, mat wajib mutasil, yang itu mat jaiz mumpasil. Jadi awak pun, apa yang maksud mat jaiz, apa maksud mumpasil? Saya dah urai-uraikan pun awak tak faham. Tak apa. Nanti minggu berikutnya saya ulang lagi. Minggu berikutnya, saya dah 2-3 kali ulang, awak dah nampak sikit-sikit tepi gambaran. Lepas tu baru kita pergi dia punya. Itu teori dia tau. Lepas tu baru pergi praktikal, baca Quran. Baru kita nampak, oh ni dia lah ayatnya, ni hukum dia. Baru kita nampak, this is how kita belajar. Lepas tu nak belajar ilmu-ilmu agama ni perlu ada kesabaran. Dia memerlukan masa kan, untuk diulang-ulang kaji kat rumah, kat kelas, bertalaki dengan guru dan sebagainya. Baik, saya akan masuk terus pergi kepada contoh-contoh dia. Contoh penggunaan grammar atau tata bahasa. Ini saya nak ambil contoh-contoh dia supaya kita nampak. Selama ni kadang-kadang ada yang perasan, ada yang tak perasan. Contohnya seperti kalau orang baca selawat, kadang-kadang penghujung selawat tu dia baca wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kadang-kadang dia baca yang penghujung dia pula wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kenapa dia tu salam, dia ni salim? Siapa yang betul? Dia ada kaedah-kaedah dia. Macam kita nak kenal bahasa Inggeris, dia ada present tense, ada past tense. Dalam bahasa Arab pun ada present tense, ada past tense juga. Kalau present tense dia panggil fi'il mudhari', past tense dia panggil fi'il madi. Ini semua istilah-istilah ni kadang-kadang yang memeningkan kita lah. Lepas tu kadang-kadang saya kena translatekan in English. Sebab saya pun Malay not very good tu actually. Saya kan sekolah orang putih. Jadi ada subjek yang saya nak translate in Malay, saya pun tak tahu macam mana nak kasi orang faham in Malay. That's why saya gunakan kaedah in English macam nouns, pronouns, verb, all these things. Kadang-kadang kita dengar orang azan, orang yang melaungkan azan ni, muazzin atau bilal ni akan baca kalimah asyhadu alla ilaha illallah, nanti dia ada masuk asyhadu anna muhammadar. Dia panggil dar Rasulullah. Kenapa dar?
Tapi bila kita baca selawat biasa punya kalimah-kalimah tauhid yang biasa pun kita baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Azan dar, tapi bila buat baca dur. Kenapa berbeza? Tadi dar ke dur, mana satu betul? Ha? Ini pun melibatkan dia punya garis. Kalau dur tu dia berbaris doma. Kalau dar tu dia berbaris fathah, baris atas. Pun ada sebab ni. Kalau dar, dia maknanya dia fi'il. Dia fi'il, kata kerja, ataupun dia panggil fi'il muda, fi'il madi. Madi ni maknanya yang telah berlaku. Asyadu anna Muhammad dan Rasulullah. Sebab ada perkataan anna tu yang buat dia jadi dar. Maknanya, Nabi Muhammad ni adalah pesuruh Allah. Dia pasten. Fi'il madi ni pasten. Dia telah berlaku dah lama dah. Dari dulu lagi dah Nabi Muhammad dah jadi pesuruh Allah. Sebelum kita lahir lagi dia dah jadi. Itu dia panggil pasten. Kalau Muhammad dur Rasulullah, kalau dur Rasulullah dia bukan pasten. Dia present tense. Ataupun future tense. Present atau future tense sama. Dia gunakan kaedah dur Rasulullah. Maknanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dia pesuruh Allah hari ini dan sampai bila-bila. Future tense panggil. Sampai di dunia kiamat dia tetap jadi pesuruh Allah juga. Itu dia panggil present and future. Future tense. Sebab dalam agama Islam ni dalam Quran banyak benda-benda yang future tense yang akan datang. Benda yang belum terjadi tapi Allah dah ceritakan. Seperti kejadian-kejadian ataupun seksa-seksa dekat api neraka, nikmat-nikmat dekat syurga. Kita belum lagi masuk syurga. Tapi Allah dah ceritakan future tense. Ini semua banyak kalimah-kalimah future tense dalam Al-Quran. Baik, kita tengok dulu. Domir ni maknanya tadi saya bilang ganti, kata ganti ataupun dia panggil pronouns in a word used in a place of nouns. Example, he, she, we, us, they, them. Ini semua pronouns. Kalau dalam bahasa dia panggil domir. Dia gantikan kepada seseorang. Kata ganti. Cara penulisan domir ni biasanya dia akan gunakan yang huruf ha tu, ha yang bukan ha simple tau, yang macam ha maksila tu. Itu maknanya nya. Dia akan kembalikan kepada orangnya. Orang yang melakukannya. Kan? He ke, she ke, we ke. Itu contoh dia. Nah, seperti amaluhu. Apa maksud amaluhu? Maknanya hu dia tu jadinya. Amalannya. Amalan siapa? Dia gantikan kepada amalan orang yang beramal tu. Itu dia pehu tu. Jadinya dalam bahasa Melayu. Atau paling senang contoh, kalau Tok Gadi tu kata, ni tentang orang nikah pula. Kalau Tok Gadi ni sebut, aku nikahkan dikau dengan si Fulan binti si Fulan. Nah, nanti pengantin lelaki akan jawab, aku terima nikahnya. Nya itu, domir. Maksudnya tu, aku terima nikahnya, nya tu siapa? Awak tak sebut pun nama orang tu. Nah, tapi awak sebut nya. Aku terima nikahnya. Dia tak cakap aku terima nikah si Fulan. Dia tak cakap si Fulan bagi si Fulan. Selalu orang kata, aku terima nikahnya. Hanya itu adalah kata ganti kepada si Fulan binti si Fulan. Sebab itu nak tafsir Al-Quran, nak ada kekuatan bahasa Arab ni. Okay, nouns dia pula. Dia pakai kata benda. Nouns is the name of a person, place, thing or idea. Ini semua contoh-contoh dia. Nanti saya akan keluarkan contoh ni semua. Verbs adalah kata kerja. Kata-kata kerja, perbuatan seseorang tu. Kan? Dia ekspreskan action or being. Seperti selalu saya ambil yang mudah-mudah punya macam Ali tendang bola. Apa dia punya verb tendang? Tendang tu kata perbuatan dia. Dia punya kerja, dia sedang. Nampak? Kan? Saya memotong rumput. Memotong tu dia punya kerja, dia sedang memotong rumput tu. Ini contohnya. Okay. Adjective ni pula kata sifat. Adjective describe a noun or pronoun. For example, macam easy, excited, satisfying ni semua adjective lah.
Kan? Dia punya adjektif ni macam objek dia lah, sifat dia tu. Ha? Adverb. Adverb ni pula, adverb adalah kata keterangan. Dalam bahasa Arab dia panggil maf'ul. Nanti kita belajar, nanti kalau bahasa Nahu kita belajar, dia ada maf'ul, ada maf'ulubi. Ada mudof, ada mudof ilaihi. Ini semua. Dia ada dia punya keterangan dia tu kat situ nanti. Okay. Adverb ni describe a verb, adjective or another, apa dia panggil? Another adverb. Ini macam contoh dia. Semua saya akan tunjuk contoh ni, saya cuma nak kasih tahu dia punya ya, nama-nama je dulu. Determine, determine ni is dia punya kata penentu. Dalam bahasa Arab dia panggil alamat. Alamat dia kan? Penentu dia tu dia panggil. Determiner is a reference for nouns. Or nouns is in a group. Example, a, an, the, any, some, every. Ini dia panggil alamat. Sebab tu kadang-kadang orang putih kan gunakan benda-benda macam ni. Kalau apple, dia tak boleh cakap the apple. Dia kena panggil an apple. Tak? Sebab dia ada perkataan-perkataan macam A-E-I-O-U tu kan. Dia kena pakai an apple. An apple a day. Dia tak boleh the apple a day. Nah, tak kena kan. Ini contoh-contoh. Bahasa Arab pun ada juga. Dia punya grammar tak. Bahkan bahasa Arab dia lebih lagi. Saya kaji tentang bahasa Arab. Grammar dia lebih banyak lagi daripada English punya grammar. Melayu grammar sikit. Melayu dengan English lagi banyak English punya grammar. Tapi kalau kita kaji dengan bahasa Arab, lagi banyak bahasa Arab punya grammar lagi. Ini preposition ni saya bilang tadi yang important ni. Harfu jar. Preposition is a word placed before a noun or pronoun to form a phrase. Modifying another word in the sentence. Ini preposition. Ini penting sama yang conjunction ni. Kan? Harfu jar sama harfu ni harfu atof. Tempat kita nak sambungkan dia punya apa sendi kata dia ni kan. Conjunction ni boleh kata sendi kata lah. Bahasa Melayu dia panggil sendi kata. Ataupun kata sendi ke sendi kata sama lah. Conjunction is a joint. Words or phrase. Or clause. Example. And, but, or, while, because. Ini semua contoh-contoh dia. Dalam bahasa Melayu dia panggil sendi kata ataupun kata sendi. Apa maksud sendi? Kat mana badan kita pergi sendi sebenarnya? Sendi-sendi ni tempat jointing-jointing dia tau. Kan? Dia tempat menyambungkan. Sebab tu macam kita punya tangan dengan tangan yang bawah ni kan, dia berjointing dekat kita punya pergelangan tangan. Antara peha dengan tulang kering, dia berjointing kat lutut. Dia ada dia berjointing. Ini pun penting juga nak kena tahu yang apa, arfu atof. Maknanya tempat jointing ayat tu. Kalau awak berhenti, nak sambung sebelah ke nak gostan? Sebab ada orang dia sambung sebelah, ada orang dia gostan balik. Kenapa dia buat macam itu? Sebab dia nak cari inilah. Arfu atof. Batuk kat sini. Nah, itu dia beri contoh-contoh dia. Nanti saya ambil, cuma saya ambil contoh-contoh dia. Supaya kita nampaklah apa yang saya nak terangkan ni. Macam exclamation ni kan. Dia also known as interjection. Exclamation, interjection ni samalah. It's a word used to express emotion. Example macam, oh, hi, wow, oops. Ini memang dalam bahasa Inggeris lah. Boleh? Baru kita pergi banyak. Boleh faham tak dia punya apa dia panggil ? Kalimah-kalimah dia ni dalam bahasa Nahu ni. Istilah lah, bukan kalimah, istilah-istilah. Sebab setiap pengajian ni dia ada dia istilah-istilah yang tersendiri. Dia tak semua sama. Nanti kalau kita belajar bab ilmu tajwid, dia ada istilah tajwid. Dari sudut istilah tajwid dia dikenali sebagai mat sila. Apa makna mat, apa makna sila.
Ma'arid di sukun, apa makna mat, apa makna arid, apa makna li, apa makna sukun. Maksudnya kita kena faham asas-asas dia sikit-sikit. Kalau dalam bab haji atau umrah, dia ada dia punya istilah-istilah haji dan umrah. Yang tak sama dengan istilah Quran. Dia panggil mabit. Apa makna mabit ni, Ustaz? Mabit ni istilah dia lah. Maknanya kena berhenti. Berhenti bermalam di Mina, dia panggil mabit. Mabit di Mina. Wukuf. Wukuf kena berhenti. Duduk ke Arafah pada hari wukuf. Tawaf. Apa makna tawaf ni, Ustaz? Tawaf adalah keliling Kaabah. Itu dia panggil tawaf. Dia ada dia punya istilah-istilah dia. Dari setiap pengajian ni ada istilah. Nanti dalam fiqh dia ada istilah fiqh. Dalam hadis dia ada istilah hadis. Tak, siapa yang belajar kelas hadis, diorang faham. Apa makna sanad, apa makna isnad, apa makna mutawatir, apa makna do'if, apa makna sahih, apa makna hasan. Kan? Hadis ni hadis hasan li ghairi, hasan li zati. Semua ada, ada makna dia. Sebab tu pokoknya nak kena ada ilmu baru kita nampak, oh istilah ni digunakan dalam bahasa, dalam pengajian Quran. Istilah ni dalam pengajian hadis. Ya, yang hari ini kita akan gunakan istilah-istilah yang digunakan dalam pengajian ilmu nahwu dan sharaf ataupun ilmu grammar. Baik, jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Saya ambil yang very basic dulu. Supaya kita nampak ada beberapa jenis kata-kata dalam bahasa Arab. Yang pertama dia panggil fi'il. Kedua dia panggil isim. Ketiga dia panggil harfu ataupun harfun. Kan? Baik. Fi'il ni kata kerja. Kalau isim ni kata nama. Harfun ni adalah huruf. Nanti baru dia ada pecahan dia. Huruf apa tadi? Huruf huruf harfu ataf. Huruf-huruf ataf. Harfu jar. Huruf-huruf jar. Ini semua nanti baru nampak. Yang ini dia punya asas dia dulu. Dia pecah pada ni tiga dulu. Dari tiga ni baru dia berkembang. Baru dia pecah-pecah yang lain nanti. Ini dia panggil fi'il, isim sama harfu ni dulu. Okay, saya ambil satu dulu. Fi'il maknanya adalah verbs. Verb ni adalah kata kerja. Lepas tu fi'il. Lepas tu pecah lagi. Dan tadi dah pecah tiga kan. Ini tiga ni baru fi'il je dah pecah lagi. Dia ada fi'il madhi, fi'il mudhari' sama fi'il amr. Ada tiga pecahan ni lagi. Sebab tu dia memang very kompleks jugalah dia cara nak belajar ilmu ni. Sebab dia, because of this lah, dia pecahan-pecahan dia. Kita agak-agak confused juga. Mula-mula tak apa. Nanti lama-lama awak dengar-dengar apa madi, apa mudhari, kan? Apa amr, awak dah boleh faham sikit-sikit. Fi'il madi ni yang dikenali sebagai apa past tense. Fi'il madi dikenali sebagai past tense. Kalau mudhari ni, dia panggil present tense ataupun future tense. Apa yang terjadi hari ini dan apa yang akan terjadi pada hari esok yang akan datang. Future tense. Allah dah terangkan dah future tense semua dalam Quran. Kita tak tahulah future tense. Kita tahu hari ini. Yang past tense kita tahu. Present tense kita tahu. Future tense kita tak tahu apa akan terjadi besok pada diri kita. Tapi Allah dah terangkan dah. Maknanya Allah Maha mengetahui. Apa yang akan terjadi esok pun Allah tahu. Apa yang akan terjadi pada dunia kiamat besok pun Allah tahu. Yang ketiga, fi'il ini adalah dia pecahkan kepada satu lagi kategori, dia panggil fi'il amr. Amr ni maknanya perintah. Biasanya fi'il amr ni dia akan letakkan hamzah wasal. Sebab itu ingat tak kita belajar bab ilmu dob dan rasam Al-Quran. Dalam ilmu sejarah Al-Quran, penulisan dob tu kan, yang letak titik, letak baris kan. Dalam ilmu resam awal sekali zaman Sayyidina Uthman Ibn Affan kumpulkan Al-Quran, zaman Nabi semua. Pada awalnya tak ada huruf hamzah. Tapi sebutan dia ada hamzah. Tapi sebutan dia ada hamzah. So dia kenapa dia tambah lagi satu hamzah wasal. Dia ada hamzah wasal ni, dia bukan bentuk huruf hamzah, dia bentuk huruf alif, atas dia ada macam kepala huruf sod. Ada huruf sod kecil di atas dia. Bawah dia alif.
dia itu dikenali sebagai Hamzah Wasal. Hamzah Wasal ni yang kita belajar ngaji Quran ni, dia pun sebenarnya adalah huruf Hamzah juga. Cuma bentuk dia tu, dia tukarkan kepada kepala huruf Sad. Dia tak macam huruf Hamzah biasa tu. Selalu Hamzah biasa, kita pergi Hamzah gini je kan. Dia tulis Alif, atas ada Sad. Hamzah Wasal nama dia. Itu pun dikira sebagai huruf Hamzah. Tapi dia dikenali sebagai Hamzah Wasal. Hamzah sebab dia huruf Hamzah, Wasal sebab dia nak sambung dari situ. Nak baca yang bermula dari kalimah itu, dia wasalkan dari situ, itu dia panggil Hamzah Wasal. Hamzah Wasal ni lah fi'il amr. Kan? Dia ada kata-kata perintah. Kebanyakan, bukan semua. Fi'il amr ni bukan semua Hamzah Wasal. Tapi Hamzah Wasal ni kebanyakannya ada dekat fi'il amr. Contoh qara'a. Qara'a ni maknanya baca. Pada asal dia kan, dia punya root words ni, daripada perkataan ikra'. Ikra' ni, dia punya perkataan, punya root words, daripada huruf qaf, ra, hamzah, qara'a. Tapi oleh kerana kat depan dia datang huruf hamzah wasal, itu adalah kata perintah, fi'il amr. Amr maknanya perintah. Maknanya Allah perintah kita. Allah bilang apa? Allah tak kata qara'a, ataupun qara'. Qara'a, qara', kira'ati, ini semua dia keadaan pembacaan. Ataupun membaca kan. Allah letakkan kat depan lagi satu huruf hamzah wasal kat depan tu yang sahabat-sahabat ni tulis untuk nak apa? Nak menunjukkan ini kata perintah. Jadi bila ada hamzah wasal kat depan tu, dia dah tak jadi qara' lagi. Dia jadi ikra'. Ikra' ni maknanya kata perintah. Dia bukan baca, tapi dia punya maksud bacalah. Biasanya kata perintah lah ni semua kan. Bacalah. Perhatikanlah. Allah perintah kita supaya perhatikan. Kalau ikra', bacalah. Jadi, dia perintah tu. Pada perkataannya Hamzah Wasal tu, kalimah dia bertukar menjadi perintah. Macam kita lah. Kalau kita cakap pukul, dipukul, memukul. Dia pun mempunyai makna yang berbeza. Tapi root word dia sama, pukul. Root word dia pukul. Tapi bila jadi kalimah, dia boleh berubah. Pukul tu boleh jadi dipukul, memukul, kan makna lain. Dipukul, kita kena pukul. Memukul, kita tukang pukul. Kita buat pukul orang lain. Macam itu. Dia punya apa? Implikasi makna tu berubah. Okay, kita ambil satu-satu dulu. Fi'il ni tadi, kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Ini kata kerja yang berkaitan dengan waktu saja. Waktu ni ada waktu yang telah berlaku. Ini dipanggil kata kerja fi'il, fi'il madi. Yang telah berlaku. Maknanya past tense. Dan dia ada juga fi'il yang sedang berlaku. Sedang berlaku present tense. Dia panggil fi'il mudhari'. Yang terakhir pula, yang akan berlaku, yang future tense. Belum berlaku lagi, tapi akan berlaku pun Allah dah ceritakan dalam Quran. Sebab masalahnya kita tak faham bahasa Arab kan. Kalau kita faham bahasa Arab, kita nampak Allah dah terangkan dah apa yang akan terjadi besok waktu dunia kiamat. Kan? Apa yang akan terjadi pada kita esok, Allah dah terangkan dah. Yang akan berlaku, Allah. Ini daripada fi'il dari sudut waktu dulu. Okay. Ini saya ambil contoh. Fi'il madi. Madi ni maknanya apa? Past tense ke present tense? Kata kerja yang telah berlaku. Maknanya telah ni apa? Present lah ke past tense? Past tense. Already happen. Telah berlaku dah benda ni. Itu dia panggil past tense. Ini saya ambil contoh je lah. Saya ambil tiga contoh. Saya ambil tiga contoh fi'il, fi'il madi, fi'il mudhari' dan sama fi'il apa tadi yang apa mudhari' ni terbagi dua, satu present, satu future tense. Saya ambil past tense, present tense, future tense. Contoh saya ambil. Dan tiga-tiga contoh ni daripada root word yang sama. Dia punya kosakata daripada root word dia. Dia punya apa nak panggil dasar kata dia. Dari perkataan ilmu, ain, lam, mim.
ini saya ambil contoh supaya kita mudah faham. Nampak tak yang benda yang berjalan ni, yang datang ni tengah jalan ni. Ini adalah surah Al-Anfal. Ayat keberapa ni? Ini kecil sikit ni, 23. Kecil sikit. Saya pun tak nampak ni kecil ni. Nah, ada ayat yang berbunyi walau alimallah. Alima, ain lam mim alima. Walau alimallahu fihim khairal. Nak cakap alima ni je, kena tengok alima ni. Yang khairal la asma'ahum ni, saya tak nak kupaskan. Saya nak kupaskan perkataan alim ni. Alima. Okay, kita fokus kat perkataan alima ni dari perkataan alim. Ain lam mim. Alim. Nah, apa makna alim? Dia jangan salah makhraj, dia bukan alim, dia alim huruf ain. Kalau alim lain, alim huruf hamzah. Macam azabun alim. Alim tu maknanya pedih. Azab yang pedih. Tak? Yang ini bukan azabun alim. Dia tak boleh, tak kena. Ini yang berilmu. Alima. Apa makna alim? Yang berilmu. Yang berilmu. Alim ni dia perkataan ilmu. Ain lam mati bawa ilmim depanmu. Ilmu. Mak. Sebab tu kalau kata dia ni orangnya orang yang alim. Maknanya dia ni orang yang berilmu. Tapi kalau ada banyak orang yang berilmu, dia dah tak panggil orang yang alim lagi. Dia panggil apa ulama pula. Itu dia kata jamak lah. Satu orang alim, kalau ramai, ulama. Satu orang yang hafal Quran, dia panggil hafiz. Oh, dia ni hafiz lah. Maknanya dia hafiz Quran. Tapi kalau dah ramai penghafal-penghafal Quran, dia kata jamak, bukan hafiz. Dia panggil hufaz. Ha, itu beza dia. Dia plural sama singular dia. Okay, yang ni kita nak bincangkan tentang alim, tentang ilmu. Awak tengok betul-betul perkataan alima. Alima ni huruf mim dia berbaris atas. Maknanya berbaris fathah. Itu menunjukkan berbaris fathah tu. Kita tahu alim ni dia fi'il. Dia kata perbuatan. Orang yang berilmu ni, perbuatannya dia berilmu. Okay. Dia punya alima ni, maknanya dia telah berilmu dah. Telah berlaku dah. Macam gitu. Itu panggil fi'il madhi. Dia panggil past tense. Okay, kita fokus pada alima ni. Mim tu tak boleh dibaca alimullah, tak boleh mu. Ataupun amilil, apa alimillah, mi pun tak boleh. Mesti nak ma. Sebab itu nak letak baris ni bukan sembarang orang, bukan calang-calang orang. Abu Aswad Ad-Duali ni, ingat tak kita baca sejarah penulisan Dob ni. Dia memang expertise dalam bidang Nahu ni sebenarnya. Dia dikenali sebagai Papa Nahu. Bapa Nahu ni kira dia yang pelopor ilmu Nahu. Zaman Nabi tak ada ilmu Nahu ni. Kita kena faham ni dulu. Sebab tu kalau ada orang kata, oh, apa yang Nabi tak buat, apa yang Nabi tak ajar, kita tak boleh buat. Ini semua bida'ah. Sebenarnya ilmu tajwid pun zaman Nabi tak ada. Ilmu Nahu pun zaman Nabi tak ada. Ulama' yang ajar kita. Sebab tu kita nak ikut Nabi direct. Ada benda boleh ikut, ada benda tak boleh. Kita kena ada garis pandu daripada para ulama'. Diorang yang ajar kita ilmu Nahu. Nabi cuma baca saja. Diorang dengar dengung, diorang dengar tak dengung, panjang berapa rakaat. Lepas tu dia jadikan kaedah ilmu tajwid. Lepas tu bila huraian nak menafsirkan ayat Quran ni, antara kekuatan yang perlu ada, nak kena faham bahasa Arab punya Nahu ni. Baru dia tahu ni perintah yang telah berlaku, yang akan berlaku. Kalau tak macam nak jadi ahli tafsir. Kan? Orang yang menafsirkan Quran ni, dia panggil mufasirin. Macam mana kita nak jadi orang-orang yang mufasirin kalau kita pun tak faham bahasa Arab? Sebab tu tak boleh konteks atau jemahan saja dalam mengenal ilmu-ilmu agama. Kebanyakannya kita ni tengok terjemahan dia saja, oh, kita bilang ini yang Allah nak. Bukan. Kita kena i'rab. I'rab ni mana kita tengok satu-satu ayat tu. Dia punya baris. Kan? Ini apa dia punya nahu, dia punya maksud. Fi'il madi ke, mudhari ke, kan? Fi'il amr ke, ataupun ni perintah Allah sebenarnya ke, kita tak tahu. Kan? Kalau dah belajar, insyaAllah kita dapat nampak lah sikit-sikit. Okay. Past ten, mim tu dia baris atas, baris fathah.
Jadi makna dia pun akan menjadi telah. Past tense apa kan? Kalau akan ataupun sedang berlaku, itu dah kira present tense. Okay, ini maksud dia. Dan kalaulah Allah telah mengetahui, makna telah mengetahui, ada kebaikan pada mereka, tentulah tentulah menjadikan mereka dapat mendengar. Okay, ini dia punya terjemahan dia. Dia berkata alim ni. Alimah. Mim tu kena baris atas. Sebab tu tak boleh salah baca. Kadang-kadang kita salah baca jadi salah makna. Kan, baca Quran ni kena berhati-hatilah. Kan? Sampai tersilap baca. Tak, tapi kalau ter, okey. Saya rasa kalau kita level ni, kalau kita silap baca pun memang kita tersilap. Kita bukan sengaja nak salahkan bacaan dia tak. Itu boleh. Itu dia panggil lahnu jali sama lahnu khafi. Ingat tak? Ini termasuk lahnu khafi. Ya. Yang kita tak sedar. Kan? Dia ada kesalahan kecil kat situ. Dia dalam Islam ni, benda yang kita tak tahu, benda yang kita terlupa, dia tak berdosa. Dia dimaafkan. Tapi kalau kita dah tahu, kita kena apply kan. Kena gunakan. Kita dah tahu, kita sengaja baca salahkan dia, itu yang buat berdosa. Okay. Contoh yang kedua ni pula. Perkataan daripada fi'il mudhari', maknanya yang sedang ataupun yang akan berlaku. Present ataupun future tense. Fi'il mudhari' saya ambil daripada perkataan alim ni juga. Ain lam mim ni juga. Okay, dekat mana ayat dia pula? Ini surah lain tau eh. Yang tadi surah lain, ni surah lain. Saya ambil sikit-sikit nak tunjuk contoh dia. Tadi surah apa? Tadi Al-Anfal. Ini Al-Baqarah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu. Awak nampak tak ya ain lam mim ni? Dia yang ya ni mendatang. Ya ni dia panggil ziyadah. Ingat tak yang kita belajar bab ilmu resam? Dia ada 6 kaedah penulisan resam Al-Quran ni. Satu daripada dia dikenali sebagai ilmu ziyadah. Satu hazaf. Hazaf dia hilangkan huruf tu. Ziyadah dia tambah. Ha, maknanya dia bukan kata asal dia. Ini ditambah. Ya'lamu. Ha, ya'lamu. Yang kebelakang dia pula. Wa'antum lah. Dah tak boleh ya'lamu lagi. Ta'lamun. Dia pakai ta pula. Nampak tak? Dia punya perbezaan dia. Yang depan dia. Yang depan dia, dia pakai ya. Ya lamu. Lepas tu, wa antum la. Dia tak pakai ya lamu lagi. Tak lamu. Kan, tak lamun dia panggil. Ha, okay. Waw nun ni pun mendatang juga. Waw nun mendatang. Ta, tak lamun mendatang. Dia punya root words, ain lam mim juga. Alim tu juga. Wallahu ya'lam. Atau ya'lamu ni pun ain lam mim. Ya ni mendatang. Dia bukan asal dia. Dia bukan asli dia. Dia tambahan. Dia panggil ziyadah. Sebab tu kita ada kalau baca panjang dua harakat. Kita cakap nama hukum dia mat asli. Kenapa mat asli? Memang asal dia huruf tu dah ada dah. Dah ada huruf mat kat situ dah asal dia. Itu sebab dia panggil mat asli. Jangan kita cakap, oh, apa nama hukum dia? Masli, baca dua harakat. Kenapa kena baca dua harakat? Memang asal dia memang baca dua harakat. Lepas tu dia panggil mat asli. Lepas tu kalau kita belajar buat ilmu tajwid, selalu saya translate ke dalam bahasa Melayu nama-nama hukum dia. Okay. Dari sudut, dia punya ya tu tadi saya lalu mendatang, kita fokus pada ain lam mim dia dulu. Ada dua ain lam mim. Yang ini ain lam mim yang pertama dia ada huruf tambahan ya. Yang kedua punya ain lam mim ada tambahan huruf ta. Tapi yang penting dua-dua huruf mim ni bertanda doma. Tanda depan. Dia tak ada tanda fathah lagi. Yang tadi pun tanda fathah baris atas. Ini baris depan. Sebab tu bukan senang nak tulis Al-Quran punya syakel ni. Dia punya baris-baris kalau kita tak ada basic ilmu nahu ni. Okay. Yang ini pula, maksud dia,
Allah jualah yang mengetahui semuanya itu. Maksud Allah tahu semua ni, kan? Semua Allah tahu. Bukan yang telah berlaku saja Allah tahu. Hari ini pun Allah tahu. Besok yang belum berlaku pun Allah tahu. Ha, itu maksud dia. Dia punya present and future tense pun Allah tahu. Sedangkan kamu tidak dia berkata la ni. La ta'lamun. La dia maknanya tidak. Kan? Sedangkan antum ni kamulah ya, antum maknanya ramai. Dan kamu tidak ta'lamun dan kamu tidak mengetahuinya. Apa yang kita tak tahu? Kita pun tak tahu dia, mu dia kan tanda domah. Kita pun tak tahu apa akan terjadi pada kita hari ini dan apa akan terjadi pada hari esok. Kita tak tahu. Itu dia panggil present ataupun future tense. Semalam past tense. Kita tahulah semalam apa terjadi pada kita, kita tahu. Besok apa yang terjadi pada kita, future, kita tak tahu. Sebab tu kena letak baris domah. Itu dia panggil fail juga. Tapi namanya adalah fail mudhari. Mudhari adalah present tense ataupun future tense. Daripada perkataan yang sama juga, in lam mim. Sedang ataupun dan akan mengetahui. Yang lama ni, maknanya Allah tahu. Yang kita pula tak tahu. Kat mana kita petak yang huruf la ni. La ni maknanya tidak. Kan orang Arab cakap la, tidak. Dia tak nak kan. Kalau orang Arab tak nak apa-apa, la, tak nak. Kalau belakang ilmu tajib pula, kita ada satu hukum nama dia, idgham bila gunnah. Itu la dia. La tu masukkan bi dengan, kan bismillah dengan nama Allah kan. Idgham masukkan bi dengan, la dengan tidak. Gunnah dengung. Masukkan dengan tidak berdengung. Itu idgham bila gunnah. Dalam bahasa ilmu tajwid. Kan? Bahasa Arab dia sama je lah. Sebab orang Arab pun berbual bahasa Arab pun. Kita belajar ilmu tajwid pun nama hukum pun kena lah keluarkan bahasa Arab. Kita kan ma'al gunnah. Ma'al gunnah bersama dengung. Bila gunnah dengan tidak berdengung. Ini contoh dia. Okay, lagi satu ain lam mim. Yang ini pula kata perintah. Fi'il juga. Kata kerja juga. Tapi kata kerja yang perintah dia. Dia panggil fi'il amr. Kata kerja perintah. Ini pun surah lain, ayat lain juga. Ini surah samalah, surah Baqarah, tapi ayat dia dah lain. Saya sengaja cari yang ada ain lam mim, ain lam mim. Okay, ini kat mana dia punya ain lam mim dia? Yang wa'lam. Nampak tak? Wa'lam tu, kalau dia kata perintah, mim dia mesti nak bertanda sukun. Kena matikan dia. Wa'lam. Annallaha ya'an. Annallaha azizun hakim. Tengok betul-betul mim dia tu. Dah bertanda sukun pula. Dia pergi kesa nampak tak? Saya tunjuk kesa dia ni. Boleh? Boleh nampak? Nampak Ustaz. Okey. Mim tu tanda sukun. Yang tadi mula-mula sekali. Fi'il madi. Mim dia tanda atas. Baris atas. Fathah. Nah, fi'il mudhari' mim dia mesti nak baris bawah. Yang ini pula mim dia baris sukun, kena matikan wa'lam. Nampak? Kenapa kena matikan? Sebab ini kata perintah. Mana tanda kata perintah dia? Awak nampak tak hamzah wasal sebelum ain? Wa tu dan. Nah, jadi wa'lam. Nah, inilah hamzah wasal saya bilang. Macam ikra'. Kena matikan. Ikra. Dia tak boleh baca. Ikra'u. U tak boleh. Ikra' bismi rabbikal ladzi. Kena matikan huruf hamzah dia. Ha, yang ni pun sama juga. Ain lam mim maknanya ilmu. Tapi dia ada hamzah wasal kat depan. Lepas tu penghujung dia pada huruf mim tu. Dia dah tak boleh berbaris lagi. Dia kena matikan. Lepas tu letak tanda sukun. Tanda sukun ni bahasa Arab. Orang Melayu cakap tanda mati. Kenapa orang Melayu kata tanda mati? Sebab dia suruh kita matikan bacaan dia. Wa'lam matikan. Wa'lam annallaha azizun hakim.
kita matikan. Itu yang dipanggil tanda, tanda matilah dalam bahasa Melayu. Sebab tu kalau kita kecil-kecil, kita diajar benda ni untuk eja-eja dia sebagai huruf mati. Kan? Lam mim mati atas, lam mati atas. Wah, kalau mati bawah, lam mim mati bawah lim. Ha, itu dia panggil eja dia tu. Dululah kalau kaedah mukaddam ni kan, dia pakai apa dia panggil mushaf, bukan Osmani tau, mukaddam tu mushaf al-Baghdadi, resam dia, resam al-Baghdadi, mushaf dia dia panggil mushaf imla'i. Imla'i maknanya imla'. Imla' ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu atau orang putih dia panggil spelling. Kalau siapa ada anak sekolah madrasah, nanti bila anak dia bawa balik homework, orang tanya, tanya anak awak. Ni hari ni ada, saya ada anak yang keluar madrasah kan. Dulu bila dia orang balik sekolah, saya tanya, ada homework tak ustaz kasih ke? Ustazah kasih homework tak kat sekolah? Ada ke ayah? Apa homework? Ustaz suruh buat imlak. Saya tahulah makna imlak ni ada spelling di homework. Imlak tu lah makna spelling. Yang imlai tu. Sebab tu spelling kena eja. Sebab tu kita kecil-kecil dulu belajar melalui mukaddam, kita kena eja. Alif dua atas an, alif dua bawah in, alif dua depan un, nak an, in un. Alif di atas a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u. Itu kaedah mukaddam. Tapi kita hari ini guna kaedah ikhra. Ikhra maknanya baca. Dah tak payah eja lagi. Dah tak payah nak alif atas, alif bawah tak payah. Nampak je a, i, u, ta, ti, tu, ba. Semua macam itu. Dia tak ada eja-eja lagi dah. Itu kaedah saja berlainan. Tapi matlamat sama. Guru-guru yang ajar kita mukaddam dulu, kan? Matlamat dia nak suruh kita pandai baca Quran. Siapa yang ajar Iqra hari ini pun belajar bahasa Iqra pun sama. Matlamat dia orang pun nak ajar kita belajar baca Quran. Ini macam-macam kaedah, boleh macam-macam. Ada kaedah qiraati, ada kaedah al-ahyar, ada kaedah al-baqi, ya, macam-macam pattern ada. Tak kisahlah, ini kreativiti manusia. Ya. Yang penting kita faham dia. Nak membaca Quran, itu yang penting, matlamat dia. Okey, yang ini dia bi'ain lam mim tu. Wa'lam. Dia berkata yang sama juga, ain lam mim ni ilmu juga. Tapi yang ini kata perintah. Allah perintah. Mana awak tahu kata perintah? Sebab dia matikan huruf mim tu pertama. Keduanya, dia didatangi oleh huruf hamzah wasal sebelumnya. Yang ini apa dia bilang? Tadi mengetahui kan. Tapi yang ini, wa ni dan. Kan? Ain lam mim jadi ketahuilah. Allah perintah kita. Suruh kita ketahui. Sesungguhnya Allah maha berkuasa lagi maha bijaksana. Tapi kita tak mampu nak ambil tahu yang Allah ni berkuasa, Allah ni bijaksana. Tak. Ini perintah-perintah Allah suruh kita ketahui sifat-sifat Allah. Jadi kita kena belajar sifat-sifat Allah. Nak kenal Allah, kalau kita kecil-kecil dulu, kita didedahkan dengan ilmu mengenal Allah ni melalui sifat-sifat Allah ni, melalui sifat 20. Dalam bab akidah. Yang Allah wujud, baka', kidam, ni semua kan. Inilah dia sifat 20. Dalam bab akidah, dia dikenali sebagai akidatul awam. Apa maksud akidatul awam? Akidah orang awam. Macam kita ni semua kena orang awam. So minimum kita nak kena kenal 20 sifat Allah. Allah tu punya sifat wujud. Allah ni ada. Bila Allah ada, memang dah tak tahu bila dia permulaan. Dari dulu lagi dah ada. Allah ni juga bersifat baqa', baqa' kekal. Dia akan kekal selama-lamanya. Tak tahu sampai bila. Dunia dah kiamat, dah hancur, dah apa manusia dah. Allah tetap ada, tak hancur. Ini kita punya akidah. Kan? Jadi ini perintah Allah, ketahuilah. Yang tadi mengetahui. Yang ini ketahui. Dia berut word daripada perkataan tahu. Tahu tu dia root daripada ilmu tu. Orang yang berilmu maknanya orang yang mengetahui lah. Kalau dia tak mengetahui, dia tak berilmu. Sebab tu ain lam mim ni dia berkaitan ilmu. Macam mana orang nak kata awak berilmu kalau awak tak tahu? Lalu orang yang tahu, dia yang dikira sebagai orang yang berilmu. Bahasa Arab dia panggil ilmu, bahasa Melayu dia panggil tahu ataupun mengetahui. Ini dia punya maksud dia.
Nampak tak yang ni? Perbezaan antara fi'il madi, fi'il mudarik sama fi'il amr. Ini sikit-sikit dulu lah. Kalau banyak sangat pun kita pun pening juga. So at least kita tahulah what is going on. Itu yang penting. Saya nak nampakkan yang awak ni kalau baca Quran, awak nampak adanya kalimah-kalimah ni sebenarnya daripada benda yang sama juga. Ain lam mim. Okey, kalau saya ambil lagi satu contoh yang mudah macam gini. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada Muhammad, siapa lagi nama dia? Apa lagi nama Nabi Muhammad selain daripada Muhammad? Ada kata nama dia Mustafa, ada kata nama dia Yasin. Memang ada dalil. Sebab tu lama-lama dulu buat selawat-selawat ni kan, selawat Badriah kan. Dia sebut nama Ala Yasin Habibillah. Ke atas Yasin, kekasih Allah. Habibillah ni kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Nabi Muhammad lah. Tapi dia bilang nama Yasin. Okay. Selain daripada tu, nama Nabi Muhammad juga dikenali sebagai Ahmad. Dalam Al-Quran, Allah sebut nama Nabi Muhammad sebagai Ahmad. Allah tak sebut nama Muhammad dalam Al-Quran. Nama Nabi lain Allah sebut. Ya Isa. Nabi Isa, wahai Isa, ya Musa, ya Harun, ya Dawud, ya Sulaiman, semua nama-nama dia orang sebut. Ya Idris, semua disebut nama. Nama Nabi Muhammad Allah tak sebut ya Muhammad. Tak. Allah akan sebut ya Ahmad, ya Habibullah, kekasihku. Nampak? Ini satu penghargaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain daripada nabi-nabi yang lain. Nama-nama nabi lain Allah sebut nama Nabi Muhammad. Allah sebut selain daripada Muhammad ni, Allah sebut dalam Quran sebagai Ahmad. Okey, apa makna Ahmad? Ahmad maknanya terpuji. Nah, itu makna Ahmad. Dari perkataan apa? Root word je. Ha mim dal, Ahmad. Tapi dia ada huruf hamzah kat depan jadi Ahmad. Kan? Tapi root word je, root word dia ha mim dal Ahmad. Kita baca suratul Fatihah, kita baca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, alhamdu. Alhamdu tu ha mim dal juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau alhamdulillah dia berwazan dah berubah. Dia bukan yang terpuji lagi. Segala puji pula jadi. Segala puji bagi Allah yang menguasai segala alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji yang tadi yang terpuji, yang ini segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Ini daripada root words lah kita nak belajar. Yang belajar ilmu tajwid lalu saya dah tentu pun tentang perkataan Malik. Ingat? Malikin nas, Malik. Tak boleh baca panjang. Kena baca pendek sebab tak ada alif anjariah kat situ. Tak ada alif anjariah maknanya kena baca satu harakat Malik. Ma dia pendek. Malikin tak boleh baca kula'udhu birabbin nas, Malikin nas, ma tak boleh panjang. Sebab tak ada alif anjariah. Itu maknanya raja. Kita dah terbiasa panjang sebab kita terikut surah Fatihah. Fatihah boleh panjang sebab ada alif anjariah. Itu pun ada kiraan tak baca panjang. Ada kiraan dia tak pakai alif anjariah, dia baca Maliki yaumiddin maribindik. Itu maknanya Malik. Mim, lam, kaf, Malik maknanya raja. Tapi dalam Al-Quran ada satu surah, nama dia surah Al-Mulk. Al-Mulk ni pun dia perkataan mim, lam, kaf juga. Kalau Malik raja, Mulk ni pula kerajaan. Surah kerajaan. Lepas tu kita pun tengok, terjemahan Al-Quran. Nak buka surah Al-Mulk, dia taruh itu surah kerajaan. Macam tu. Kalau surah Al-Fatihah, surah pembuka. Pembuka tu Al-Fatihah tu kan? Surah pembuka. Pembuka apa? Fatihah tu dia apa perkataan miftah. Miftah ni maknanya pembuka. Maknanya kunci. Kunci nak buka benda ni dia panggil miftah. Kan ada syair yang kata miftahul jannah. Kunci syurga dia panggil. Tu kunci syurga. Ada satu peristiwa Fatul.
Fathul tu pada mana fathah tu mana fathul pembuka kota Mekah. Dia punya rukun sama je Arab ni. Rukun dia sama. Sebab tu kita kena faham. Dia lama-lama awak baca boleh nampak. Ini pun kira membantu siapa yang nak hafal Quran. Kalau faham bahasa Arab lagi dia senang faham. Sebab dia tahu ni cerita pasal ini, dia punya makna dia jadi gini. Dia lagi banyak membantu. Okey, ini pun sama juga dari perkataan Ain Lam Mim juga. Tapi oleh sebab depan dia ni ada hamzah wasal, dia jadi fi'il amr. Dia bukan mengetahui ataupun ketahui, bukan. Dia ketahuilah. Hamzah wasal ni yang buat dia jadi lah. Ikra, bacalah. Allah suruh kita baca. Bacalah. Okey, kalau jim lam sim kan? Jilis ya, jilis ni ataupun jalasa ni. Jalasa ni maknanya duduk. Awak datang rumah saya, saya tak cakap awak jalasa, saya cakap awak ijlis. Saya masuk hamzah wasal maknanya saya suruh awak duduk. Kan? Duduklah. Macam silalah duduk, macam gitu. Itu saya perintah awak suruh duduk tu maknanya. Yang ada hamzah wasal ni semua adalah kata-kata perintah. Sebab tu perlu ulama-ulama yang daripada ilmu dhob ni letakkan tanda hamzah wasal. Pada asal dia tak ada hamzah wasal. Ini kan urut-urut tambahan yang kita baca ada 6 kaedah penulisan. Salah satu daripada dia kaedah penulisan huruf hamzah. Dia ada tambahan. Itu dia panggil ziyadah. Kalau hazab dia hilangkan huruf tu, yang ni dia tambahkan huruf tu. Nampak tak perbezaan beberapa kalimah-kalimah ni? Fi'il amr lagi. Command ni. Command tense ni maknanya perintah ni tadi. Adalah kata kerja, perintah atau arahan. Ini kita tengok lagi satu contoh. Contohnya macam dia belakang dah ada lah. Kalau ketahui, ketahuilah. Allah perintah kita suruh kita mengetahui. Baca, Allah suruh kita baca. Allah kata bacalah. Itu makna Allah suruh. Itu perintah. Semua ada lah kalau kan dia. Kalau Allah suruh kita kata, katakanlah. Katakanlah. Maknanya Allah suruh kita kata tu. Ini pun contoh-contoh dia je. Semua ada lah. Kalau saya bilang masuk, lain kan? Tapi kalau saya perintah awak, masuklah. Tak boleh masuk, masuklah. Saya perintah awak, masuklah. Masuk dalam kelas ke apa, macam itu contoh. Banyaklah kalau nak tengok dia punya kata-kata perintah. Kalau saya suruh pergi, pergi sama pergilah. Berbeza tau. Dari sudut makna dia. Dia ada tambahan hamzah wasal tu menjadi perintah. Dia suruh perintahkan awak supaya awak pergi. Awak nak makan, makanlah. Tapi kalau saya nak suruh awak makan, makanlah. Jemput makanlah. Kan? Lah. Itu contoh dia. Itu dia panggil fi'il amr. Adanya hamzah wasal itu adalah kata-kata perintah. Itu daripada sudut fi'il. Daripada sudut isim pula. Isim ni adalah kata nama. Isim adalah kata nama dan ia terbagi kepada beberapa bahagian. Isim pun ada pecahan-pecahan dia juga. Seperti berikut di bawah ini. Tadi fi'il ada pecahan dia. Fi'il amal, fi'il madi, fi'il mudhari kan. Dia ada apa lagi? Fi'il amr, amr, madi, mudhari. Dia pecah 3 kan. Isim pun pecah lagi banyak. Ada isim kata nama tapi dia isim nakirah dia panggil. Isim ma'rifah, isim muzakkar, isim mu'annas. Semua ada nama-nama dia. Isim isyarah, isim domir, isim mufrad. Yang kita kenal kemarin kita belajar, mufrad tu singular. Isim musanna, musanna tu 2 kata nama untuk 2 orang. Isim jamak, jamak ni ramai. 3 and above. 3, 4, 5 and above semua dia panggil jamak. Sebab tu dia punya wazan nanti, bab ilmu saraf nanti, dia akan berubah wazan dia. Kalau satu orang, kita nak doakan pada jenazah satu orang, tengok lelaki ke perempuan. Itu dia panggil mufrad, satu orang singular. Kalau satu orang lelaki, Allahumma rfillahu warhamhu kan. Kalau satu orang perempuan, kena tukar Allahumma rfillaha. Kalau ramai, 3 jenazah dan keratah, kita panggil Allahumma rfillahum. Kalau musanna, maknanya 2 jenazah. Satu lelaki, satu perempuan. Macam mana?
kedua lelaki, dua perempuan pun tak apa. Dua jenazah je. Macam mana kita nak doakan dua jenazah kalau ada kat depan kita? Ada dua orang meninggal lah contoh. Kita datang ziarah orang meninggal, dua jenazah. Ataupun solat jenazah kat masjid. Selalu kita dah terbiasa satu jenazah. Kadang-kadang kena dua jenazah sekali datang serentak. Kalau tiga kita tahu, kita berdoa Allah marfirlahum warhamhum. Satu kita tahu, lelaki Allah marfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afuanhu. Perempuan satu kita tahu, Allah marfirlaha warhamha wa'afiha wa'afuan. Kalau dua, dua jenazah nak baca macam mana? Dapat baca-baca dua jenazah. Dia punya wazan berubah. Dia punya saraf dari itu, ilmu saraf ni. Dia panggil tasrifat, dia akan berubah. Kalau dua jenazah, apa kita baca biasanya? Jamal, how you recite kalau dua jenazah, Jamal? Lahum, Amafir lahum. Home ramai. Home tiga and above. Oh, dua eh? Dua. Satu, kita tahulah tengok depend lelaki perempuan lah eh. Kalau dua jenazah, let's say awak pergi masjid besok punya Anul pelajaran. Sekali, alamak ada jenazah. Sekarang, ada dua jenazah. Macam mana kita nak doakan dua jenazah? Tak tahu pula, Ustaz. Any idea siapa boleh biasa baca untuk dua jenazah? Kita jarang gunakan dua jenazah ni. Tapi in case kalau ada, saya pernah orang meninggal kan. Kadang-kadang saya pun malaslah, bukan malaslah, kira malulah nak bacakan talqin kan. Sebab ada pengurus jenazah kan yang uruskan. Biarlah dia baca, bukan tugas saya pun. Tugas dia orang, orang yang bacalah kan. Tapi normally kalau family member saya akan bacakan talqin. Although dia dah ada urus jenazah, saya akan jumpa orang urus jenazah tu, saya bilang saya nak solatkan imam ni, saya nak imamkan jenazah ni, solat jenazah saya nak imamkan. Talqin pun saya bawa saya bilang. Banyak orang-orang yang mandi jenazah pun dia kenal saya. Kadang-kadang dia nampak saya orang pelawa. Saya tak nak lah, tak apa-apa ni buat. Pasal ni orang-orang yang kita jarak-jarak, kita tak kenal pun tak apalah. Malulah nak pergi ambil orang pergi tempat kan. Kalau family member selalu saya ke depan je. Dan saya pernah satu kali tu, abang ipar saya meninggal, saya tengah bacakan talqin, kata ada lagi satu jenazah pula kat sebelah kubur dia pula. Dan orang tu cakap, Ustaz, bacalah satu kali jalan, dua-dua jenazah sekali talqin kan kali. Okey juga pula kan, daripada nak tunggu saya habis, lepas tu diorang pertain habis, kan kesian orang sebelah pula. Saya tak kenal orang sebelah tu. Tapi since saya dah baca talqin untuk kubur abang ipar saya diri kat tengah-tengah antara dua tu, saya talqinkan dua-dua sekali. Jadi doa saya dah dua jenazah. Okay, dua jenazah dia akan gunakan wazan huma. Tadi Allah marfilahum ataupun Allah marfilahu satu, Allah marfilahar pun satu perempuan, dia akan macam Allah marfilahuma warhamhuma fa'afi wafu'anhuma. Dia pakai huma. Huma ni dua. Dia pakai huma. Lagi satu wazan, kalau tengok dia macam si perempuan kan dia ada ka lelaki. Kalau saya tanya orang lelaki nama kan, mas muka lelaki. Kalau mas muki perempuan, mas mukuma ni, kuma ni dua. Tapi kalau dalam doa, dia tak panggil Allah marfillahuma, tak Allah marfillahuma. Kuma dia pakai. Okay, Ustaz, kalau sekiranya kan kita tak nampak depan tu lelaki ke perempuan dan kita tak faham. Kita tak faham yang dia ada sebutkan lah, tapi kita tak faham berapa. Habis ada budak kecil, ada tiga ke empat. Macam mana kita nak ini? Ambil jamak. Ambil jamak home. Okay. Kalau satu perempuan ke lelaki, kita nak niatkan mana satu. Kalau kita tak faham atau tak dengar seruan dia, ambil lelaki. Lelaki dia lebih memberatkan lah, maknanya gitu kan. Tapi kalau apa, siapa belajar kursus haji atau umrah dengan saya ajar pak ni. Sebab dekat sana boleh dikatakan hampir setiap waktu ada jenazah. Nanti lepas jemaah kita dah pergi solat kat masjid, balik dia orang Ustaz, tadi ada jenazah Ustaz, lelaki perempuan. Dia macam ni, dia kalau sebut as-salatul mayit, mayit tu lelaki. As-salatul mayitati, jenazah perempuan. Tapi kita tak dengar masalahnya. Kalau dengar. Okay. Tak dengar, ambil lelaki. Okey. Ambil lelaki. Doa pun lelaki. Although dia perempuan, tak apa. Kita ambil lelaki.
Tapi kalau dengar, boleh kita gunakan kaedah ni. Pakai huma ataupun kuma, dia dipanggil dua. Dua orang. Macam contoh kalau saya, kadang-kadang orang panggil saya juga lah, anak-anak diorang kahwin. Ustaz datang, Ustaz tolong bacakan doa pengantin ke apa kan. Okey, saya datang. Dan normally saya akan tanya diorang pukul berapa pengantin bersanding. Yalah, nak baca doa pengantin, pengantin mesti dah atas pelamin lah. Bersanding buat kita doakan depan pelamin dia kan. Takkan pelamin kosong lah saya nak pergi doa kan buat apa. Kan? Okey. Doa pengantin, dah pakai kuma pula. Barakallahu lakuma. Wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa-doa yang Nabi yang baca tau. Barakallahu lakuma, maknanya berkatilah mereka berdua ini. Umar tu maknanya berdua. So, kalau barakallahu laka pun boleh, tapi kalau satu je lelaki yang duduk atas pelamin tu, awak datang ziarah rumah pantai lelaki tapi pantai perempuan tak ada, awak boleh baca ka. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainaka. Tapi kalau pengantin perempuan seorang, pengantin lelaki tak ada kan, awak nak ucap tahniah selamat pengantin baru kan, barakallahu laki. Tapi awak nak ucap tahniah atas pelamin perempuan tengah bersanding, lelaki dengan lelaki bini lah, suami isteri dua pasangan tengah bersanding, tahniah barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama bainakuma fi khair. Kita doakan pengantin. Ini kaedah dia lah. Ini biasanya kalau saya buat khusus haji atau umrah, saya ajar juga ni bab-bab solat jenazah sama bab sujud tilawah. Sujud tilawah pun kadang-kadang orang kita confuse. Orang kat sana especially Jumaat subuh dia akan baca salah satu daripada ayat-ayat sajadah. Dan dari situ kita tahu bila diorang dah baca, diorang dah berhenti, Allah Akbar, diorang tak rukuk, diorang terus sujud. Itu adalah bacaan ayat-ayat sajadah. Kita ikut dia, sujud. Bacalah bacaan dalam sujud dia. Sajadah wajarillah jihalaka wasaka samahu wa basyarahu bihau jawaku wati. Alamak, saya tak hafal Azad. Okey, baca je macam mana orang sujud. Subhanallah, kali pun boleh. Nanti dia bangun balik, dia sambung balik bacaan surah dia. Dia tak baca surah Fatihah lagi. Lepas tu baru dia rukuk. Rukuk itu satu rakaat. Yang tadi sujud belum rakaat lagi. Itu hanya ada perintah sujud dari Allah SWT pada ayat-ayat sajadah. Ini memang kaedah-kaedah. Ini panjang pula kalau saya nak drag ni. Ini minggu depan boleh saya masukkan bab isim ni semua. Saya sambung minggu depan lah. Pasal ni akan drag juga ni. Panjang ni. Isim jamak, isim mufrad, isim domir ni kira kan. Kata nama, ganti nama. Habis kata nak kan. Isim isyarah, isim mu'annas dengan muzakkar kita biasa dengar. Apa makna muzakkar, apa makna mu'annas. Kita ngaji Quran banyak ni, kalimah-kalimah mu'annas, muzakkar. Dalam ilmu tajwid ataupun dalam pembacaan Quran, mu'annas ni apa maksud dia? Mu'annas perempuan, muzakkar lelaki. Itu maksud dia. Macam mana kita nak tengok Ustaz, tanda perempuan, tanda lelaki ya, kalau banyak. Okey, dalam bab ilmu tajwid dia akan gunakan muannas ni dengan huruf ta marbuta ataupun ta taknis. Ta taknis yang macam ta biasalah di bata tu. Ta marbuta ni dia yang macam kosong ada dua titik atas dia panggil ta marbuta. Kalau tak ada ta marbuta dia bukan muannas, dia muzakkar, dia maknanya lelaki. Tapi dalam bahasa Arab, sebenarnya susah nak translate dalam bahasa Melayu ni. Lelaki, perempuan ni, lalu kita translate secara dasar dia je lah. Muannas perempuan. Tapi otak kita ingat semua perempuan je lah. Muzakkar ada lelaki, otak kita ingat semua lelaki. Tak, sebenarnya dia, kalau dalam bahasa Inggeris, okey. Ha, dalam bahasa Inggeris, muzakkar ni dia panggil maskulin. Muannas dia panggil feminin. Bila saya kata masculine dengan feminine ni, dia tak bermaksud manusia. Dia non-living thing pun ada masculine, ada feminine. In English, kalau kapal, dia orang cakap she. Maknanya perempuan kan. Tapi bukannya kapal tu manusia. Cikgu Akib, how you translate in Malay masculine dengan feminine, cikgu? Tanya cikgu Akib, boleh tak? Cikgu Akib Fidaus, in Malay, how am I going to translate untuk orang masculine dengan feminine? Ha, pasal dia bukan sahaja manusia tau. Dia non-living thing pun dia ada masculine, feminine. Macam nama-nama negeri kan. Singapura contoh eh. Kalau eja dalam bahasa Arab dia Singapura. Roh dia ada tamabuta kat hujung.
maknanya maknanya negeri ni pun feminine. Ini semua ada tanda-tanda. Sebab tu nama-nama orang perempuan, kan? Macam Jamal bin nama kan, contoh Jamal, your name will become Jamalia binti Ahmad. Betul tak? Ada Banunta binti. Kalau saya, saya tak ada ta. Saya Idris bin Ahmad Banun saja. Ta tak ada. Maknanya tak ada ta maruta ataupun tak ada ta taknis ni kat ujung dia, maknanya saya ada lelaki. Macam mana awak tahu Jamalia ni perempuan? Sebab ada binti, ada ta kat ujung, saya tahu lah dia perempuan. Ini contoh-contoh yang isim mu'annas sama isim muzakkar. InsyaAllah ni next week lah. Ini dah termasuk bab kata nama. Zazat tadi is bab kata kerja. Fail kan? Kalau tercampur semua banyak-banyak pun nanti satu awak confused, panjang sangat pun tak faham nanti tu lah. Ya, sikit-sikit dulu. Jadi next week buat kita fokus pada kata nama pula insyaAllah. Okay, for today ada apa-apa nak tanya dulu tak? Sebelum saya sambung next week nanti tentang kata nama ni pula. Boleh? Ingatkan saya minggu depan kita masuk bab yang isim. Isim ni kata nama lah. Macam-macam kata nama saya ingat lah. Tapi tak apalah, ada video nanti saya tengok. Saya boleh ingat balik. Saya selalu lain kelas, lain bab dalam belajar. Jadi saya dah terlupa lah korang kat slide berapa. Dan what I do is normally before classes, selalu saya tengok balik video yang the last classes sampai kat mana berhenti. Ya, kat situ saya tahulah. Okay, ada siapa-siapa nak tanya apa-apa hari ni? Pening tak bahasa Arab ni? Pening. Ini baru dia berintro aje mengubunga ni. Mengubunga sebab tu dia ada satu, actually dia ada satu syllabus lah untuk kelas bahasa Arab, Nahu ni saja, grammar saja. Cuma saya nak in detail pun susah juga. Yeah, jadi saya buat macam cakap in general lah, kasi awak tahu adanya ilmu ni. Ini yang penting sebab tu. Semua ilmu-ilmu yang 18 ulum Quran kan, dalam ulum Quran ada 18 ilmu yang saya ambil ni, saya cuma nak kasi awak tahu saja adanya ilmu tajwid. Tapi nak in detail ilmu tajwid macam mana? Kena datang kelas tajwid lah. Kena baca. Itu contoh dia. Kan? Jadi ni pula adanya ilmu nahu. Macam mana nak tahu ustaz ilmu nak kena datang kelas nahu? Nanti dia ada i'rab kan ayat, dia ajar kita macam mana nak i'rab ayat. Lepas tu, you just imagine ulama-ulama kita punya champion tau diorang punya kehebatan ilmu dia. Diorang sampai kat ilmu-ilmu nahu, diorang expert, semua expert gini. Kita pun kita tak nak ikut diorang juga. Mati-mati kita nak ikut Nabi, apa Nabi buat dia. Mana boleh, kita pun tak pernah nampak Nabi apa. Kan? Yang boleh nampak Nabi saja hanya sahabat. Even Imam Syafi'i pun tak nampak Nabi. Imam Syafi'i pun belajar dengan guru dia. Guru dia belajar dengan sahabat. Sahabat dia belajar dengan Nabi. Ini cara dia panggil sanad. It's very important ambil sanad ni. Siapa yang nak boleh baca Quran dengan baik, saya syorkan kalau boleh ambil sanad. Biar kita dapat di Pesusul Galur, awak belajar dengan guru yang bersanad. Guru bersanad dia pun ada guru dia, guru dia ada. Baru dia sasilah dia sampai kepada Rasulullah SAW. Ini kaedah sebenarnya menuntut ilmu. Kena berguru, kena bertalaki. Buat one-to-one dengan guru. Lepas tu ambil sanad dengan dia. Dia memang ada guru dia yang ada sanad guru. Kalau dalam ilmu hadis, sanad antara benda yang paling penting. Kan? Kita belajar sesuatu hadis, kita nak tahu hadis ni sahih ke da'if ke. Diorang nak tahu sahih da'if ni pun diorang tengok sanad dia. Sama ada susul-susul galuh sanad dia ni terputus ke tak terputus. Lepas tu dah tak putus, dia tengok pula orang-orang yang meriwayatkan dia punya sanad. Dia ambil dengan siapa-siapa, ambil dengan siapa. Orang-orang ni pula, siapa-siapa ni pula, dia tengok pula orang ni punya latar belakang. Adakah dia orang yang sikah? Sikah ni maknanya orang yang amanah. Ataupun dia tukarkan hadis ni. Dia tak amanah, dia tak sikah, tak boleh jadi sahih. Okey, dia amanah. Dia amanah, adakah dia dobit? Dobit ni dia orang yang hafalan ingatan dia kuat ke tidak. Kadang-kadang dia amanah, dia baik. Tapi hafalan tak. Kan? Orang kan makin lama makin tua, makin kan terlupa, dia punya hafalan dah start bercelaru. Orang ni dah dikira bukan dobit. Dan hadis dia dah tak menjadi sahih lagi. Ini cara kaedah ilmu hadis. Maknanya ulama-ulama kita terdahulu dah buatkan dah everything untuk kita. Kita hari ini tinggal nak apa dia panggil, mengamalkan apa yang dia ajar lah. Itu kita dah tak payah cari hukum-hukum lagi.
Kita tak pernah sibuk-sibuk nak hukum tu haram, hukum tak. Ulama-ulama dah buatkan ini haram, ini halal, ini harus, ini makruh, ini sunat. Dah ulama dah buatkan. Kita pilih je mana nak gunakan. Itu yang penting. Dengan keadaan kita hari ini, dengan umur kita dah berapa gini, baru nak belajar, nak detail. Lepas tu dah faham, nak salahkan orang pula. Itu bukan. Itu bukan cara untuk ilmu. Dah saham, kita amalkan. Buat persiapan diri kita. Sebab kita semua masing-masing akan mati. Yang penting, kita nak cari persiapan kita setelah mati. Besok apa kita nak bawa amalan kita. Bukan nak salahkan orang lain. Orang lain ada amalan dia, biarkan dia. Kita dengan amalan kita ni, kita nak kena pertimbangkan. Apa kita nak bawa besok. Kan? Hukum ulama dah keluarkan dah. Dia dah huraikan dah. Macam kita makan nasi. Kan? Makan je nasi ada kat dalam periuk ke kat dapur makan je. Orang tak payah nak pergi berkebun sawah padi. Dia tak payah nak cucuk tanam kat bawah blok, nak buat sawah padi, nak tanam beras ke, nak tanam padi. Tak payah. Ulama' dah tanamkan dah padi tu, dia ambil daripada sawah. Nanti ada ulama' lain, dia dah pisahkan padi tu. Dia dah pisahkan padi dengan beras tu. Dia dah tumbuk ke padi, dia keluarkan kulit. Dia dah cantikkan jadi beras dah. Beras tu bawa, jangan ambil makan dulu. Awak kena bawa balik, kena kosik, kasi bersih balik beras tu, baru masak. Dah masak jadi nasi, baru awak makan. Awak makan nasi dia je sudah. Awak tak payah sibuk-sibuk nak pergi tanam padi, nak pergi pisahkan padi tu lagi, dah tak payah lagi. Ulama' dah buatkan gitu kita. Kita tinggal makan je nasi. Ha. Berapa personal. Lepas tu kita kena bersyukurlah adanya ulama' macam gini. Hebatan je lah. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada lagi? Boleh, kalau tak ada, kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan juga membaca doa khatamul Quran, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'alimna minhuma jahilna waradna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Baik, terima kasih Kak Reza semua. Assalamualaikum. Jemari, terima kasih. Pening tak Jemari? Saya sihat. Peninglah Ustaz. Melayu, orang putih dah pening, Arab pun lagi pening. Is saja is. Okey. Pening. Pelan-pelan lah. Ha? Pening ya. Tak apa, pelan-pelan insyaAllah. Okay, boleh terima kasih semua. Jumpa lagi. Jih, macam Jamal. Okay. InsyaAllah. Boleh, pelan-pelan. Recall balik. Recall balik. Benda ni kita dah lama-lama kita dapat cover balik insyaAllah. Okay, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.